What's up everybody? Selamat sore Klaten. Bikin intronya udah pas selesai. Jadi ini udah sore. Hari ini kita di Umbul Manten lagi. Hari ini kita ada klien buat pre-wedding underwater. Jadi tujuan video ini adalah buat ngasih edukasi buat klien-klien kami di masa depan, calon-calon klien kami. Dan buat kamu-kamu yang belum tertarik dengan pre-wedding underwater, yang merasa pre-wedding underwater itu susah, serem, nggak bisa gini-gini-gini, nggak bisa gaya dan lain sebagainya, nanti di video ini kami bakal nunjukin kalau pre-wedding underwater itu nggak sesusah yang kalian pikirin. Tapi sebelum kita mulai ke pre-wedding underwaternya, hari ini kita kedatangan teman-teman magang dari SMK Multimedia, aku lupa SMK mana aja. Jadi mereka hari ini bakal dapat pelatihan buat basic banget, dasar buat underwater photography. Jadi kalau mereka pengen jadi fotografer underwater, mereka tuh harus tahu apa aja sih. Biar nggak kelamaan, cus! Ini ya, kita belajar napas dulu. Jadi tadi masih ingat kalau misal kalian pas lagi di darat, kalian bisa tahan napas banyak banget yang lebih dari 30 detik dan kayaknya masih bisa lebih gitu kan. Nah, sekarang cobain kalau misal di air, kalian kuat berapa lama. Siap ya, yuk mulai ambil napas yuk. 1 2 masuk. Delapan detik, 10 detik, 13 detik. Nah, jadi udah tahu kan, kalian nggak ada yang bisa ngalahin rekor kalian sendiri pas lagi di darat tadi kan. Kalau pas di air, kalian bisa apa? Jauh lebih cepat keluarnya, jauh lebih cepat ngambil napasnya. Bahkan yang cowok-cowok tadi yang di atas bisa lebih dari 30 detik. Di sini nggak ada yang lebih dari 20 detik. Jadi emang kayak gitu, kalau misal pas di air, kita susah buat nenangin diri, jadi gampang panik. Saatnya rock and roll! Sebelum semuanya dimulai, pertama-tama kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Kenapa harus berdoa dulu? Karena kami adalah fotografer yang berbasis ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pancasila. Keren gak tuh? Oh iya, paket kami itu udah include makeup, tapi tadi pas prosesi makeupnya lupa nggak direkam, soalnya fokus ngajarin anak-anak SMK. Yang kedua, kita briefing dulu men, biar nanti semuanya lancar. Yang paling utama sih, gimana caranya tenggelam dengan anggun, tenggelam dengan standar nasional Indonesia. SNI banget kan?
Ketika melakukan kegiatan di air, kita disarankan untuk tidak keluar masuk air agar suhu tubuh kita tidak berubah secara tiba-tiba. Jadi kalau misal habis keluar air terus masuk lagi, biasanya rasanya bakal lebih dingin. Jadi kalau mau istirahat, kita lakukan di pinggir kolam sambil minum-minum, belajar jadi orang kaya gitu kan, minum-minum di pinggir kolam. MUA kita standby 24 jam kok, jadi kalau misal ada yang bermasalah dengan makeupnya, pasti langsung dibenerin. Pertanyaan paling umum sih biasanya, kalau nggak bisa renang, masih bisa nggak sih foto-foto kece di dalam air kayak gitu? Jawabannya bisa, kalau sama kami, kalian nggak butuh bisa renang, yang penting bisa gaya. Semua kru kami terlatih untuk menyelamatin kalian di dalam air, jadi pokoknya gimana caranya bikin kalian nyaman, aman, tentram, bahagia. Bahkan, kalau perlu, kami sewain paus. Iya, pausnya beneran muncul.